masa depan Amerika yang begitu rahasia. Lupakan semua yang Anda tahu tentang bomber. Ini bukan tentang menghujani musuh dengan bom. Ini tentang sebuah pesan tak terucap yang melayang tak terlihat di langit, di mana radar Anda tidak mendeteksi apapun. Namun, di atas langit Anda, sebuah pesawat melintas tanpa suara, tanpa jejak, tanpa peringatan. Itulah ancaman yang diciptakan B-21 Raider. Selama 10 tahun, B-2 Spirit jadi legenda, hantu yang tak tertandingi. Namun, di era persaingan sengit, bahkan hantu pun harus berevolusi. Hari ini, Amerika Serikat punya sesuatu yang lain. Bukan lagi hantu, melainkan bayangan yang begitu rahasia, begitu cerdas, dan begitu mematikan. Sehingga kehadirannya saja sudah mengubah aturan peperangan. Inilah B-21 Raider, bukan sekedar pesawat, melainkan simbol masa depan yang tak bisa dihentikan. Sebuah mahakarya teknologi yang dirancang untuk satu tujuan, menjadi raja langit tanpa pernah terlihat. Kelahiran sang Raider, mengapa Amerika membutuhkannya? Kisah B-21 dimulai dengan sebuah kebutuhan mendesak. Meskipun B-21 Spirit adalah pesawat yang luar biasa, ia mahal, sulit dirawat, dan dirancang di era yang berbeda. Di sisi lain, B-52 dan B-1 Lancer, meski tangguh, tidak memiliki kemampuan siluman yang diperlukan untuk menembus pertahanan udara modern. Tiongkok dan Rusia telah mengembangkan sistem radar canggih dan jet tempur generasi kelima yang mampu mendeteksi ancaman dari jauh. Maka, pada tahun 2015, Pentagon mengumumkan pemenang tender untuk program Long Range Strike Bomber atau LRSB. Dan pemenangnya adalah Northrop Grumman, perusahaan yang juga menciptakan B-2 Spirit. Mereka ditugaskan untuk menciptakan pesawat yang tidak hanya bisa menggantikan armada tua, tetapi juga mendefinisikan ulang makna sebuah bomber strategis. Nama Raider diberikan untuk menghormati Dolt Lead Raiders, pilot-pilot pemberani Perang Dunia Kedua yang melakukan serangan udara berani ke Jepang. Nama ini bukan sekedar julukan, melainkan cerminan dari filosofi baru, menyerang jauh ke dalam wilayah musuh dengan presisi dan tanpa terdeteksi. Membedah teknologi hantu, apa yang membuat B-21 begitu siluman? Jika B-2 Spirit adalah hantu, maka B-21 Raider adalah hantu yang tak bisa disentuh. Pesawat ini dirancang dengan tingkat kerahasiaan tertinggi, dengan setiap detail dari material, bentuk, hingga sistem avioniknya menjadi rahasia negara. Self canggih B-21 memiliki bentuk sayap terbang flying wing yang lebih ramping dan efisien. Desain ini bukan hanya tentang aerodinamika, melainkan juga untuk menyembunyikan jejak radar. Para ahli menyebut B-21 memiliki self digital yang lebih baik. Artinya jejak elektroniknya sangat minim sehingga ia bahkan sulit dilacak oleh sistem intelijen siber. Sistem senjata fleksibel, B-21 dirancang untuk membawa berbagai macam senjata, mulai dari bom konvensional hingga rudal nuklir. Karena memiliki kemampuan siluman yang tinggi, ia bisa mendekati target tanpa terdeteksi, menjatuhkan bom, dan pergi begitu saja. Arsitektur terbuka atau open architecture ini adalah salah satu fitur paling revolusioner. B-21 dirancang dengan sistem yang bisa diupgrade dengan cepat. Tidak seperti pesawat lama yang harus menjalani perombakan total, B-21 bisa menerima teknologi baru seperti sensor atau perangkat lunak baru hanya dengan pembaharuan sistem. Ini memastikan B-21 tidak akan usang dalam beberapa dekade
ke depan, menjadikannya aset yang sangat berharga dalam jangka panjang. Sang bomber bukan sekedar bomber, peran di medan perang masa depan. Peran B-21 Raider jauh melampaui tugasnya sebagai pembawa bom. Pesawat ini adalah bagian dari ekosistem perang yang lebih besar dan terintegrasi. Mata dan otak dengan sensor canggihnya, B-21 bisa berfungsi sebagai platform ISR atau intelijen, pengawasan, dan pengintaian. Ia dapat masuk ke wilayah musuh, mengumpulkan informasi penting, dan mengirimkannya kembali ke markas. Semuanya tanpa terdeteksi. Pusat komando B-21 juga dapat bertindak sebagai pusat komando dan kontrol di udara. Berkat sistem data link canggihnya, ia dapat berkomunikasi dan mengkoordinasikan operasi dengan pesawat lain. Bahkan jet tempur generasi kelima seperti F-35 dari jarak yang sangat jauh. Kemampuannya untuk melakukan operasi terintegrasi ini menjadikannya kuat dan tidak hanya sebagai pemukul, tetapi juga sebagai elemen kunci dalam strategi kekuatan udara masa depan. Produksi rahasia dan masa depan armada Amerika Serikat. Hingga saat ini, B-21 masih dalam tahap uji coba penerbangan yang sangat ketat dan rahasia. Angkatan Udara Amerika Serikat berencana untuk membangun setidaknya 100 unit B-21. Pesawat ini akan secara bertahap menggantikan armada B-1B dan B-52 dan bekerja berdampingan dengan B-2 Spirit yang tersisa. Meskipun biayanya sangat besar, diperkirakan sekitar 700 juta dolar per unit, B-21 dianggap sebagai investasi penting untuk menjaga keunggulan Amerika Serikat dalam menghadapi rival global. Dengan kemampuannya untuk beroperasi secara opsional tanpa awak di masa depan, B-21 menunjukkan arah evolusi perang udara yang lebih canggih dan aman bagi pilot. Pada akhirnya, B-21 Raider bukan hanya sekedar bomber. Ia adalah bukti nyata bahwa teknologi militer terus berevolusi, menciptakan alat tempur yang lebih pintar, lebih efisien, dan lebih mematikan. Dengan kemampuan siluman tak tertandingi, arsitektur yang bisa di-upgrade, dan peran multimisi, B-21 adalah simbol dominasi udara Amerika di masa depan. Ia adalah hantu yang kehadirannya di langit akan terus menjadi perbincangan, sementara detailnya tetap menjadi rahasia. Menurut Anda, akankah B-21 Raider menjadi bomber paling hebat di sejarah? Atau adakah negara lain yang mampu membuat tandingan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video mendalam lainnya seputar teknologi pertahanan global.